Seringkali kita jumpai aplikasi Flash yang beroperasi dengan cara klik dan drag, ya, seperti misalnya game dan lain-lain, ya. Nah, dalam tutorial ini kita akan mencoba untuk mencontohkan bagaimana membuat objek yang bisa diklik dan digeser-geser dengan menggunakan Action Script. Oke, sebagai contoh Anda bisa buka file 09 Dragging Movie Clip dari dalam folder chapter 8, atau Anda bisa buat sendiri objek bintang 5 ini dengan menggunakan Polystar Tool. Warna tidak menjadi masalah, ya. Nah, agar objek bintang ini bisa diklik dan digeser, ya, kita harus ubah dia menjadi movie clip terlebih dahulu. Kita seleksi dulu, tekan F8, ya, ubah menjadi movie clip dengan nama MC Star. Namanya terserah, ya. Tapi ini sebagai contoh aja. Kemudian tipenya pastikan movie clip, lalu klik OK. Nah, setelah dia menjadi movie clip, ya, kita beri nama instance star MC. Ya, ingat namanya adalah star underscore MC. Kemudian untuk action scriptnya kita buat pada layer baru di atasnya. Ya, layer baru ini kita beri nama action biar lebih mudah dikenali, ya. Pada frame 1 layer action tekan F9. Dan ini adalah kode yang harus kita ketikkan di situ, ya. Maksud kode ini adalah sewaktu movie clip star MC mouse down, ya. Maksudnya sewaktu movie clip star MC ini diklik tahan, ya. Jadi bukan diklik lalu lepas, tapi diklik tahan. Ini maksud mouse down ini. Diklik tahan, jalankan fungsi geser, ya. Nah, fungsi geser ini perintahnya adalah start drag, ya. Jadi isi dari fungsi geser adalah start drag. Ini maksudnya mulailah menggeser objek tersebut, ya, start drag. Kita tes movie untuk lebih jelasnya. Oke, sekarang saya klik tahan. Nah, saya bisa geser seperti ini. Ya, tapi ada satu kesalahan. Sewaktu saya lepaskan klik mouse, objek ini masih mengikuti pointer, ya. Jadi dia masih bisa ikut bergeser. Seharusnya sewaktu kita lepas klik, maka fungsi dragnya berhenti, ya. Nah, untuk ini kita tambahkan kode lagi pada frame 1 layer action tadi. Nah, kita tambahkan baris perintah ini, ya. Star MC at event listener mouse event. Kalau tadi mouse down, ya, klik tahan mouse. Kalau ini klik, klik ini berarti sewaktu klik mouse-nya dilepas, ya. Jalankan fungsi lepas. Nah, fungsi lepas isinya adalah stop drag. Jadi kalau start drag memulai untuk mendrag sebuah objek atau movie clip, nah, kalau stop drag dia akan menghentikan perintah start drag ini. Kita tes kembali. Klik tahan, lepas, ya, perhatikan dia tidak ikut mouse lagi. Oke, cukup mudah, ya. Jadi untuk membuat sebuah objek bisa di drag, perintahnya adalah start drag. Untuk menghentikan perintah start drag itu adalah stop drag, ya. Pastikan Anda menamai movie clip dengan tepat, ya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dijalankan. Oke, demikianlah cara membuat sebuah objek yang bisa diklik dan di drag dari dalam Flash.